warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Nakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, fallazina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wa tabakkuro allazi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Amma ba'du. Para rawuh, para sesepuh, lasaya tokoh masyarakat ingkang kula hormati, lasaya panitia pengawasan ingkang kula hormati, lasaya hadirin hadirat ingkang rawuh, kabeh hormat dan sebagai tanda cinta dumateng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muga-muga sedaya dipunrami dening Allah. Amin ya rabbal alamin. Para rawuh, kula panjenengan sedaya niki ambek Allah diumbar di badan kengkeng balapan kang goreng sahur tujuan ten akhiran. Kula jenengan iki kok nggawa barang kengkeng balapan lan di bandane napa bandane iki coba Allah kabeh. Sunggal kula penjenengan dikai urip niki bondo teko Allah dudu hasil usaha kula sampeyan. Nomor kali kula jenengan dikai akal sehat ndak akal gendeng. Alhamdulillah niki gitu kok Allah dudu hasil usaha. Nomor telu kula panjenengan diparingi hidayah taufik iman Islam niki bondo sing paling larang nggih dipun paringi Allah sanes usaha kula sampeyan. Sing nomor sekawan dikai sehat dikai kuat niki nikmat gedhe tapi nggih gedean iman. Sehat kuat itu kenikmatan bondo sampeyan Allah cucu krono usaha kula sampeyan peparing sama boten krono ahli olahraga makan berdiri peparing sama Allah. Nomor kansal gini ku dikei war alias dino sintene dijahar kula jenengan niku kuwabeh murni sama mula Allah bijaksana kula mingan disangone perkara lima kengkeng balapan golek sanu hasilé kengkeng pek-pek dhewe swargané kengkeng pek-pek dhewe niki Allah tekula jenengan. Jadi ayo kula mingan bayaran lima niki pun kecekatanan kabeh urip akal sehat, iman Islam, kuat sehat, dan niki pun kecekadangan. Ayo cari barang, barang yang nampak golek sah. Kangi nampak, kangi nyusuk kurik, enten di dino ya. Bodo, kudu sangun apa? Sangun sangu ibadah
niki sami. Carane golek ganjaran ibadah itu kan ke balapan. Ken-ken ganjaran. Cek ake oleh. Lais ake oleh. Urip iki dunya makmur. Di akhirat dapat oleh swarga sing istimewa. Lan iso nulungi lan nyafaati dhateng wong tuwa. Muga-muga ulang jenengan selalu bisa tambah cakupan jaya. Allahumma iki bandar. Lah kula wingan iso ibadah iki yo napa? Ya kudu ana carane. Ya napa carane kudu dituturi lampahe Gusti Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Al-Qur'an. Dadi kula kula wingan kudu dituturi lagune Kanjeng Nabi. Mboten kene sak cepat enten aturane. Lakotkan aku si Rasulillahi uswatun hasanah. Harus laku lambingan iso dibujur Kanjeng Nabi nopo bandane. Bandane lambingan iso dibujur bandane kudu seneng. Nang Kanjeng Nabi kudu seneng. Kudu mahabbah, kudu cinta. Lek boten seneng boten kira-kira dibujur. Lha seneng Kanjeng Nabi niki enten rong macem. Enten sing hukum wajib, enten sing hukum afdhal. Sing hukum wajib ngene iku mahabbah sing pas-pasan. Mahabbah sing hasil iki keyakinan kula niki nek para nabi niku gak ada sifat wajib sekawan. Sidik amanat jabul fatona. Moga sekawan kita pianat kisman belajar, moga menang sebentar. Allahu Akbar syariah. Allah tiada adilah maroh di bimul adiyah. Sifat kaum para utusan sifat Kanjeng Nabi ini kuandangkan sebagai bondo bondo kuandangkan cinta nang Kanjeng Nabi. Syekhukum wa wajib. Paham. Wajib kelambingnya cinta dan kanjeng Nabi sama dengan guru wong sing wajib papat sing wakota papat sing wenang cinta aku isomo niki bandane mahabbah wajib nang kanjeng Nabi lek sampe wong sapa niki kelambing mboten ruh ndak mahabbah mboten cinta wajib ya napa keluar sebab Islam. Jadi cinta wajib itu kulanjungan bondone wajib kulanjungan ronang sifat wajib Kanjeng Nabi, ronang sifat mokale, dan ronang sifat men. Napa pojok kulanjungan derek langkai Kanjeng Nabi kanti bondo cinta si wajibah cukup. Tapi serene cinta cuma si wajib dong. Ngelakoni perintah Kanjeng Nabi ya sing wajib itu bayar sing wajib itu koko jamaah mau bayar sunat mau ya gelem tapi ya siapa tepat poso sampai Ramadan itu poso Rejab poso ya Marofa wajib itu zakat ya sing wajib itu sejak kota Jawa dan ngelakoni apa karena cintai wajib cinta sing wajib. Lha lek wajib padha iki kene kadung lenceng iso kecegur nang kene. Dadi kula ngendikan iso ngukur aku cinta Kanjeng Nabi apa wajib yo apa ndak yen dirang mau. Napa kula ngendikan gelem lakoni sunat apa ndak? Napa sebab wajib cok poso nek Ramadan iki cok bareng ndak cok poso 11. Lek poso ngendi? Ramadan iki. Lek rejo lak ya ma'rufa aduh sangkatan cuma lek sembahyang cek belum dapat ngelakoni sholat jenazah jamaah cek belum wah ana bujine cak liyane cek sing wajib ana bujine bukti nena apa belum
gelem supaya senengan, gelem seket nang duit, seket nang ngobrol. Niku tondo nek jenengan niku cintai dhewe rewat siji. Pun ana kudu dadi. Lah nek kula ngene iki usahakan yo apa cinta kula ngene sing iso meningkat sang jati cinta sing sempurna. Nah ngene mahabbah kamilah. Mahabbah cinta sing sempurna. Yo ana apa cinta sing sempurna nek kula sampeyan sih. Tapi yang kujumlah, ya nama cinta sing sempurna, dawuhnya layu minu akadikum, hatta aku nahabba ilaihi min malihi wa nafsihi wa waladihi wa walidihi wa nasihati. Tidak termasuk iman sing sempurna, sehingga aku dicintai nang lemku tinimbang cinta nang awak. Cinta timbang cinta nang bandone, timbang cinta nang anake, timbang cinta nang wong tuane, timbang cinta nang wong-wong. Kudu duwe cinta nang aku. Lek kula sampeyan sik cocok ta. Kali cinta kuwi ya anak kuwi nang bondo kuwi nang awane kaya 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 sik cocok. Lek para sahabat nglaksanakake sedene kaya garwane sahabat Jabir. Sahabat Jabir niku garwane saking nemene cintane Kanjeng Nabi. Waktu kongkon masak jame Kanjeng Nabi dak mikir anake kebung gene mati. Sing lanang sing anak adik iki dibeleh nang cacahe bele-belean tapi dibeleh lajeng temen mati lho. Ngoten-ngoten badan penghiraan kau seke nang kamar luru tutup nerusot tandang kami kacin jami kanjeng dak mikir anak mati luru ni gulek orang sahabat rejo sopo mari gai jenang kanjeng Nabi diundang kengker ngundang tiang kancar maka nabi kanjeng Nabi diturunong para sahabat kabe seharap-harap kurang lebih ashabu sifat wani kepetak. Dari sana pajak itu, pajak. Jono sak kendil sak kijir diundang petang atas. Tapi dari sana pajak itu, dan yang penting aku undang kira-kira orang punya mau kanjeng Nabi Dewi undang aku. Apa saya itu? Jadi ibu nih, bucu nih, bang, itu tidak cukup isi. Anak dah direkir anak di kamar mati. Iku maha baik para sahabat. Anak cucu demi Kanjeng Nabi. Lek kula sampean cek, cuma ayo dunia. Lah ngoten iki, sedapun jenenge mati, aku dibagi wong 500 Kanjeng Nabi si tukang bagi wong 500 iku padha karo kabeh kari separo. Kanjeng Nabi padha jabit, endi bojone? Ambek anakmu loro kuwi. Dek boleh kajian lagi jangan ambil anak ini darau jabir ular lek maju singro cuma ibu itu ente di kamar kalau mau kau di sini jabir bener-bener lek maju singro cuma ibu dibuka kok lu buare pak itu mau mati dulu cici-cici dibelah cacah dibelah-belah yang jadi cici-cici kecebung gini. Ayo-ayo kau nak kaji lagi. Kau nak kaji lagi. Diatur kau kaji. Niki wau, niki penjahat. Alhamdulillah. Kanjeng Nabi jawab, bisa lho. Aku ditandani malaikat Jibril oleh SMS. Padahal juga musim SMS. Niku yuk barokah. Barokah ini namanya Kanjeng Nabi. Barokah yang jamin Kanjeng Nabi. Lan hebat iman para sahabat anak cucu apa-apa demi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kok ya cucu. Ya apa jaman kuwi anak Kanjeng Nabi kira meningkat
Yo ayo jangan ngajen koyo ngene. Iki jenenge ilmiah. Kudu gelak perlu kula kaya keistimewaane Kanjeng Nabi. Kangge bangun semakin cinta nang. Kanjeng Nabi niku dijelok tekon diae kok punggo dinile 100. Teko awake lahir dugi akhlake. Akhlake keistimewaane lan sifate ka ono sing nile di bawah 100. Luwene dijelok tekon. Lahir Kanjeng Nabi sempurna. Rambutnya nilainya 100 cedek, nilai 100 meripati, cepi, langgini. Wabih, satu jepada nilai 100. Bukan cuma akhlak itu termasuk insan kami. Sak lahir ya ini, sam insan kami. Sak lahir. Lek saya ini kanjinya, buang buang ngoyok. Wajibnya mesti orang kebun ya benar kan nak saya apa uang itu mesti ada kekurangan uang itu ya cukup ya uang kantor saya ngirungi pese onong sampai iya sepampang jombang dan mengumpul pati api lambini api kelein mampu saya onong. Nuwun sewu sampe iki cecok ngono. Sing ganteng wong iki sing suwarane teko. Wong wedok. Nuwun yo kok jenenge Tut. Ana antuk mbujure. Oh. Iya jare kematian anyar iki jeneng mbujure. Ah, saking ngene rusak. Mojo dening tak mbujure. Tak cinta-cinta yo kok. Lek Rasulullah kuwi. Wah, gak ana sing Nuhun sewu sampeyan kotoran. Lek iki dunya sane Kanjeng Nabi mlayu nang kito mlayu nang kotoran ndak ana sing lulus. Ha masih kicang pelem wayune ya apa? Masih presiden Amerika Biden ya apa? Kae ya sing buas. Tapi Rasulullah sih api enten sahabat. Niku niti ya apa kotorane Rasul. Kepingin dulu kotorane Rasul. Jadi pian boten enten wis. Jadi Kanjeng Nabi nek kajenge bebujar kajeng acan nang kebon. Didengeri nang wong situ. Ngiwen. Begitu Kanjeng Nabi mesti cekak kebon. Kok ngajeng Kanjeng Nabi cukup pun kiam berat. Golek ini saya kotoran aja. Paling mana begini, hidup begini. Golek buat. Dah, cuma kalau ambu wangi, tapi barang dah. Cuma kalau ambu wangi, jadi kotoran Kanjeng Nabi itu wangi. Jadi dah mau cacat di samping kotoran itu wangi. Lele lah. Kotoran cuma ujite sing boten niku digoleh boten niku cuma mambune tok akhire kate-kate matur nang Kanjeng nuwun sewu Kanjeng kula wau kula maca sing kotoran panjenengan tapi kula maca sing kok boten tenung di Kanjeng Nabi dawuh akalat bul ardh kotoran uji pangan bumi. Napa uji pangan bumi? Ewus. Engkau kotoran ikan dengan uji jelokno dikatakno kaya emas. Gwilak mambune wangi, khawatir kanjeng Nabi disembah. Dikatakno kotoran kaya kotoran sepuluh sampe hanya sepuluh itu. Ya dapat, sejak kanjeng Nabi hebat kaya mana kotoran ikan kaya bumi belok ke pangan aja dah. Tinggal ambuni kau. Niku lurus. Satu sak kotoran wangi. Ya mesti dicak cuci ya wangi. Lekele lah. Lek wong di dunia sakjane Kanjeng Nabi sesuk rono dah.
yang numpet kero kabe masih tak ada presiden masih tak ada Jokowi kodok dan ikulah Rasulullah sallallahu alaihi dan ikutmu dengan itu gelap perlu nang istimewa ikan jenang saklian itu kan jenang gede banget nyelamat juga yang kecil pulau matur kesun dateng panitia ini mulut tahun-tahun saat ini arang setelah sekolah itu tidak ada nolong kok caranya alhamdulillah kok jangan siaroh oleh pagi alhamdulillah kudu ngawinnya pengajian wanya kudu kan kita buat nanti nambah ilmu kalau punya ngawinnya pulang dengan tentang keistimewaan ini kanyang kanyang biar apa sih kanyang ceri malah kalau tak jatuh asal usulnya kanjeng Nabi sing teko cahaya Said Abdullah abai kanjeng Nabi niku melencer dijak melencer kali abai jenenge Abdul Muthalib iku abai Said Abdullah Said Abdullah abai kanjeng Nabi dijak melencer tepat dina malam Jumat tanggal 28 Jumadil Awal malam Jumat tanggal 28 Jumadil Awal dijali kali abai jenenge abai Said Abdul Muthalib waktu cuti perjalanan pun bengi liwat di Mina wilayah di Arafah Arafah itu pernah lor wetane Mekah perjalanan kira-kira 70 melampang cocok di Arafah sing jeneng Said Abdullah abai kanjeng Nabi niku kondo nang abai Abdul Muthalib panjenengan riyin kula tak kudu ajeng dadi si abai kedo laku di sini Said Abdullah abai kanjeng Nabi mari kita kajar mari kajar minggu ngemarannya abai kok jadi diadang oleh kami kali dendate Arafah ini pegunungan dalam kali ini aku mencari kali jok mangga ono kali kali ada aneh warnanya putih kaya susu rasanya lagi kaya madu ademi kaya es berhubung ono kali terus ono suara ya Abdullah tatahar sesuci aja wasrah lan mundi aja wawake imrat lan jima mesiro nang bujo ya suara tambah sak marine cengkali berhubung ana suara tambah rupa kami nyebrung nang kali nyebrung adus sesuci adus lan ngunjuk diombe rasane lebih kaya madu adem begitu mari sesuci mari adus mari ngunjuk munggah sapa kali langsung kali hilang boten enten lagi terus enten swara ya Abdullah Isra bawa ke ini hei Abdullah agian dan jima kon kedhipan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung mari aja sing jenengan Said Abdullah abang kanjeng Nabi niku wajahe mari langsung wanten ati bersinar kaya ana cahayane wanten kekangkangenan sinare nuri Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam liwat kali kali jenengan empun laku watu-watu pondok Isra agian wit-witan wit-witan pondok Isra agian wabakti dajat ndang wati alhamdulillah cucu dan Jumedro kaget si jamu Pak, sampai yang kok malingan menengok ayu saya gitu aku oleh amanah kong kondang sate aku hadir coba mandi asing wajo kaget hadir gak ya Allah kawang mata toh ibu gak ya wawangin itu si wajo kong kondang kengkeng ngambil wawangin coba mandi akadin Allah wawangin nyampaikan cahaya Muhammad.
Dan si dia empu. Ini caranya om. Gimana itu? Warga atau sisi nanti lemah wangi buat permainan hebat. Tak ampun dikele indah enak kasih metro. Amba ane orang apa ampun dikele indah enak. Maksudnya ya kaya kaya ampun enak sih anak kasih enak. Jadi saya tak dulu mari aduh sekali ajak ini wau. Sisi amin ada di aduh kaya kesisi kaya nanti lemah wangi. Alhamdulillah begitu wah. Artinya begitu jima waktu insya metu di langit itu Allah nimbali nama-nama ya Jibril he mereka ternadi fi syairin makhlukat bitahani wal musyarat fa innan nurul masyinul lah fa innan masyid nurul al masyidna al-ladhi al-jatuh qabla wujudul asya wa ibda'il ardu rasama angkuh di hari raya ila bagri ummi masyhur hijri warang gudang ngomong celut warang kang apa semana langit bumi bintang kuning kandaran lawan bunga bilih wengi iki cahaya utama diindah nang iki kisru marine metu nih wau injal langsung begitu injal maling ganteng saya gelok hilang biasa pindah nang Siti Aminah wayune kanggonan Nur Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam wong hebat mulai cepat-cepat jerawat cuma jerakir jep waposo sawar serok besar Suro Safar Mulut sangat mulu teko cuma silakan babaran akhir pas bulanmu gue tahu aja niku asal usule Kanjeng Nabi bobot pas tetap malam Jumat tanggal 12 bulan Jumadil awal niku mulai ngalini cah akhirnya lahir pas tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Begitu lahir gawa berita Siti Saubah putra Kanjeng Jeragan nang Abu Thalib Abu Lahab Abu Bani Abu Lahab KPP Jeragan ponakan kunjungan lahir di pasar rame hari ini buangkan adik mengkurep sujud adik pun mari sunat mampu wangi kayak jeneng-jeneng Muhammad karena ponakan lagi bunga ponakan yatim lahir kan saya jatuh sejo waktu kanya nanti di udara saking bunga juga si Allah berita di merdekano anti yo indo kon mojo jari ini Abu Lahab alhamdulillah begitu itu kafir sedekah merdeka budak itu sedekah tidak merdeka budak merdeka karena merdeka budak mahabbah karena mahabbah nang ponakan lahir alhamdulillah ambil Allah dulu padahal buat ini berlaku undang-undang wong kafir sedekah diterima merdeka budak diterima buat ini terjadi ini tapi karena panjang diterima senajan Abu Lahab kafir piri arune diterima sakmarine Abu Lahab kafir enten sing mimpi ponak insyaallah ini kula Ibnu Abbas ponakane Abu Thalib mimpi ketinggalan Abu Lahab lho le cari sing ponak ya apa lagi siksa
Cuma aku masih di sikorsi, isok istirahat. Istirahat ya. Sabtu dino Senin aku pray. Salam pray dikai kesempatan ngombe banyak adem metu cepat janji. Jadi ini ceritanya aku toh. Aku lah. Terus lo kaya sakal yang ngomongin jari ini jemponan sini. Dalam iben. Iya, gara-gara aku waktu Muhammad lah. Aku bunga, saking bunga bujakku tak mertekan. Gara-gara. Lalu aku ngomong hampir saja. Mula lopo bahwa sekitar hubungan yang kali-kali ini gampang diterima. Termasuk sangkan sejak kau yang menjadi insya Allah di demokrasi Allahumma amin baru kali gede bila menjadi kau yang ada baru kali gede kan bisa menjadikan dirawu Rasulullah di jalan saat ini itu baru kali yang terjadi kau baru itu lari rongongan yang lari rongongan itu ada gerunan. Jadi ngelunan zaman dia yang pacaran di gang-gang kiri, pacaran di gang-gang. Kalau zaman itu pacaran motor di jalan kiri-kiri. Ini aku lari guna. Akhirnya nabrak arek terus mati lari. Arek nabrak jalan, arek cenggunan. Tepat kebenar diurus-urus anaknya rojok. Mati. Jari singa rengok aku. Ada di negara Arab, negara Islam itu lek macam itu dia di pantai ini jadi aduh mas gimana? Akhirnya apa? Nada. Jauh ya apa mana mas nasib? Nasib kita menjadi kubur. Bapak yang mulai di Islam dengan pangeran tidak di pantai ini nak kerja. Aku kata nyelamat jika nyelamat geden-gedenan apa saja tak sudah kenal tak kaya nama tuhan ini ku nanya tujuan yang saya ngatur betul jalan mati yang itu ya mati yang kanjeng nabi saya ngatur betul jalan itu kanjeng nabi kan kacek lima tuh mbak lima saya ngatur betul jalan lalu kanjeng nabi lalu lebih gede barokah ini lalu lari pokoknya aku juga sama nang rojo dari partai dan nang rojo sebagai kisah aku tak nyelamati kalian yang gede-gede apa saat itu tak jauh nadari dari sendiri tak terkata kaya pun diringkai tak terkaya leh kaya gantian pun pun akhirnya apa temenan polisi tengok. Terus persidangan sejak persidangan ini. Mungkin ini apa jadi majlis hakim? Ini kumpulan di sidang dewi kan raja. Kacang di belai-belai dewi kan raja. Saking mangkele, saking cermati. Do anak mahkota calon jadi raja. Mati ini anak gunan. Mati kan takjub. Jadi karya ini kacang di kisah. Cuma aneh. Begitu lari di kumpulan jadi juru raja dengan membawa terang sebagai nukel dasar. Mak begitu tinggal terlari di kumpulan jadi wangkar ngongsorong-ngongsorong meripati apa pedang isi unus kari baca itu begitu ketinggal terlari di seret hilang loh aku kata hari itu kau mau redak kau tak murimu. Ada apa? Terus dicerdai. Berapa? Salah dalam malik jatuh cinta sahkan. Loh, kok mana sahkan? Sengasal buang muring-muring kati dibaca kati dicukur diwindati. Mesinnya aku cuci. Ini ku didikul gambar. Sangkung buang muring. Tapi cocok-cocok intek ini malah jadi mahabbah cinta. Akhirnya lugu tambah cedek, tambah cedek, tambah seneng. Tak. Nih, aku di kapal. Di kapal kan gue cemburu. Nggak, di kapal.
Buat sembuhkan apa? Napa? Aku saya tidak mampu nampak mancang menarik Malaysia. Kendina Pak Nget. Kulau saya jadi bicara diri kulau nasa. Syukur kulau sama. Buat ini kejahit kali ini ngasih satu krisis anjini kulau salah. Syukur kulau selamat. Kulau berarti menyelamat jika nyanyi. Saksin kulau saja kabeh. Kedengan-kedengan badi menyelamat jika nyanyi. Jadi ini sebenarnya juga. Yoi kule. Singkaran aku yang murid-murid nyawa. Yoi. Wis gini. Kontak sebuah. Lantai. Biro biaya yang menyelamat jika nyanyi. Tak sumbang. Satu dinar. Alhamdulillah. Dan pada di tradisi itu pun sahut, wajah mengucap, cara hukum Islam. Dan pada di tradisi itu sesuatu itu pun keuntungan luar biasa. Salah satu ini ada si disumbang dan penyelamat ketika Nabi disumbang satu si. Alhamdulillah. Lalu berubah. Jadi banyaknya langit kaji yang nopo bawang kediri, nopo bawang disinjar, kapan diterima dan kecuali. Jadi muka-muka sabar usaha, nyelamat kaji Nabi kaya macam ini. Lek iso saben tahun, roda biaya nyelamat kaji Nabi lancar. Kaki nambah ilmu, dan nambah mahabbah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Tapi macam tu problemnya. Kucu ditambah vitamin. Napa? Ngada-ngada. Kau salah. Salah. Balak-balik kalau kata cuma lupa tidak pasti dikendrek. Kiai-lagian kau. Waktu niki kata sokel. Mansallah alaiya marwatan wakil datang jari ini. Sapa wong sing maca selawat aku sepisan ae. Sallallahu alaihi ya asyraf. Allah bakal maca selawat ping 10 jadi. Nek sepisan Allah balas selawat ping 10. Adik selawat Allah. Lek kula nyuwun maca selawat nang Rasulullah ping 10, Allah maca selawat ping 100. Lipat 10 kali. Lekulan bina maca selawat kanjeng Nabi satu. Allah maca selawat dengan pingsir. Lalu itu sahabat matur nang kanjeng Nabi. Matur ya apa meneh? Gusti. Panjenengan dawuh. Sapa wong sing maca selawat kanthi sepisan Allah maca selawat ping 10, maca niku kelawan ati sing khusyuk ta kanjeng Nabi. Kaji Nabi Dawud lah tidak ada khusus yang tidak khusus itu yang tidak khusus sampai jual kumpul apa manusia wakman mansolah alaiya marrot wakman mansolah alaiya bukol bin lahir anak pun sapa wong sing macana serangan kelawan hati sing iling sing khusus Allah kaji Nabi kodoh. Ya apa? Layak di sumpah terhadap ini. Kalau sumberuh, pintiro Allah macam selawat nawa sumpah terhadap kesinaku. Dan sumber itu kan kejabamu Allah. Saking aku. Lek macam selawat tapi ku. Sumpah Allah lek macam selawat dan itu. Saking aku. Ini ku lupa jalan. Ayo, cabut masuk bayang, belakang kendaraan. Pas beda motor, rubah motor, cak kemudian nganggup. Kayak mau sesama. Tak dilihat, cepat ada rokok. Apa sih rokok anda bawa? Salah. Tak apa-apa. Masih cukup, mau sesama, tak apa-apa. Asyik sungguh, walaupun Allah macam salat, pilih sejauh. Pak, bu. Tuh. Mana wajah? Simpidah ada wajah simpidah. Orang. Put.
teko ta. Dur, wis leren sak. Pedalan. Wah, muga-muga ayo. Dadi nek kepengin mahabbah sampean Kanjeng Nabi, siji ayo gelak lumana sifat-sifat keistimewaan Kanjeng Nabi. Nomor loro, ayo sikake oleh maca salat. Bab Kanjeng Nabi kondo, Allah ana Allah nasi yaumul qiyamah aksaluhum alayya salat. Wong sing paling utama besok di dina kiamat nang monggo aku ya iku wong sing paling akeh oleh maca salat. Sing paling aku maca salat ya iku sing paling utama monggo aku besok di akhirat. Kula kalih padha nek isin mbah maca selawat di bas sepeda. Insyaallah kecukupan sepeda kula nuka aja panjenengan kalih. Sing terbukti kan kula kaajaiban. Sing boten cocok sing gak mampu diakan boten mampu. Niku gara-gara maca selawat kaajaiban tinggal. Ayo lek bas sepeda motor utawa motor napa mawon. Ayo ngadakan Uga-uga, ajak orang mula sekondo. Oh, apa cuma untuk boleh yaitu kondo. Boleh kehamun, boleh sya'onok. Jadi aja jelokan orang yang ngomong. Jelok apa yang ngomong. Yang diomong hati soke. Man sallallahu alaihi wa marmatan wa rujatan. Sallallahu alaihi wa asroh. Rawahu muslimun wabdu majah. Wabdu majah apa? Hati soke. Jadi ayo kula sedengan ya kaya kok kudu madhang maca selawat muga-muga kula dengan lalu asal tambah tobat lagi dajak Allah sing kula dengan saged nambahi maca selawat sing istiqomah Allahumma amin lan muga-muga kula sampean panitia saya sedhako lan saya sing tau dadi mriki panggenan muga-muga diwaras swarga dening Allah. Allahumma amin wa akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan jazak. Semoga apa yang disampaikan dapat menambah kecintaan kita pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk acara selanjutnya yaitu istirahat yang akan diisi dengan pembagian khusus kepada yang bertugas dimohon.